Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana memainkan Wheel Hunter, tembak-tembakan, game tembak-tembakan dulu di Nintendo. Pertama, kalian download NES emulator, kalian buka aja Play Store kalian, kalian search, oke? Kalian pilih nostalgia.nes ini, kalian download. Setelah kalian download, jangan lupa download dulu ROM-nya, kalian pergi ke emulator.games, nanti saya kasih link-nya di deskripsi. Oke, atau kalian bisa juga search nih. Search Wheel Gunman. Oke, Wheel Gunman namanya. Tadi saya salah sebut sepertinya, oke. Kalian download aja, download. Setelah download, jangan lupa untuk men-unzip-nya, oke. Kalian bisa download isi antar nih di Play Store. Oke, di Play Store cari aja, nanti pasti ketemu. Nah, ini Wheel Gunman kita ekstrak dulu. Ekstrak kulit manggis, oke. Setelah diekstrak, kalian buka NES emulator. Kalian nih search Davis Forum, oke. Karena saya sudah melakukannya tadi, jadi sudah ada nih Wheel Gunman. Oke, sekarang kita bisa main coy. Bisa main coy. Oke nih, kalian bisa main nih. Caranya kalian ganti dulu ya nih ke game setting nih, Zyberganya kalian aktifin. Nah kan sekarang perhatikan, oke, game over karena saya masih nggak ngerti mainnya nih gimana sih mainnya. Iya, apa ditunggu dulu ya? Tuh. Salah saya. Aduh. Sepertinya harus ditunggu terlebih dahulu nih. Nih. Kalah kan? Nah, gitu caranya ternyata. Harus ditunggu terlebih dahulu. Oke, dan game over. Coba sekali lagi, oke? Sekali lagi, oke? Ini gimana sih? Knowing-knowing terus. Reset coba nih. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Nembaknya harus pas fire nih sepertinya nih. Bentar, kita tunggu dulu. Oh, oke, gitu ternyata. Ternyata harus pas fire langsung ditembak gitu langsung menang. Oke, gitu cara mainnya dan cara downloadnya. Terima kasih yang udah nonton. Streaming now. Right now. Come on, come on. Streaming now.